Beredar rekaman suara yang diklaim sebagai rekaman terakhir kapal selam untuk wisata melihat bangkai Titanic, yaitu Titan. Terdengar suara sonar, ombak laut, dan ketukan benda logam yang diklaim bersumber dari kapal selam Titan milik Ocean Gate. Berdasarkan penelusuran, narasi itu tidak benar atau hoax. Tidak ada pemberitaan atau bukti yang mendukung ditemukannya rekaman suara terakhir dari kapal selam Titan. Dilansir dari letstories.com, rekaman suara yang beredar di media sosial tidak sesuai dengan fakta hasil pencarian kapal selam. Sejak dinyatakan hilang di Samudra Atlantik pada 18 Juni 2023, pencarian dilakukan jauh dari pantai, yakni sekitar 1.448 km dari Cape COD dan 643 km dari St. John's, Newfoundland. Sementara rekaman yang beredar memperdengarkan suara ombak yang mirip dengan suara di pantai. Lebih lanjut, tim terpadu pencarian kapal tidak merilis rekaman suara apapun dari kapal selam. Public Coast Guard membantah adanya rekaman suara yang ditemukan dari kapal selam Titan. Kecuali dirilis dari siaran pers kami atau media sosial kami, rekaman ini belum dikonfirmasi. Kami belum menentukan sumber suara bawah air yang dirujuk dalam rilis dan pengarahan sebelumnya. Jadi, rekaman suara terakhir yang mengklaim berasal dari kapal selam wisata Titanic, yaitu Titan, adalah hoax.